Sudah sampai pun di Kampung Minansat, Kota Marudu, di mana sekarang ini kami berada di Cultural Village Walai Tobilong. Kami akan membuat satu aktiviti CSR bersama dengan warga-warga Walai Tobilong di kawasan di sinilah. Jadi kita rehat dulu, chill out. Mau tahu apa aktiviti yang kami akan buat di sini? Check it out. Kita sudah sampai di kawasan ini kan mesti penat. Jadi bila penat, kita mesti ada tempat berteduh, tempat kita tidur. Check it out. Jadi sekarang ini kita lihat di mana tempat bilik saya tidur. Sinilah tempat saya tidur di malam. Oh. Semangat. Kita menerapkan 7-7-7. 7 pertama adalah 7 activity, 7 kedua adalah 7 peralatan, 7 kedua adalah 7 perasaan apabila berada di Walai Tobilong. Sapayon gamut di rombituan dai kugya akai andina badai santaga paredo luan ya tanang nang pasik kegiatan tenang tadi yang paganako amin janda. Thank you.
Oke, sekarang ini saya berada di sini, Walai Tobilung, Kota Marudu. Wih, punya cantik di sini. Hai, nah, hijau-hijau lagi. Coba tek. Selamat datang ke Walai Tobilung. Hai, nah. Ya, selamat datang ke Walai Tobilung. Kabar. Oh, iya. Saya excited belum mau tengok di apa yang ada di sini. Iya, jadi sebelum itu Tematik, kita ada satu baju untuk Tematik pakai apa di Walai Tobilung. Boleh bahkan? Oh, ini produk di sini punya? Iya, 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 iya. Oh, kalau nanti macam begitu saya pakai dulu lah. Nah, pakai dulu lah. Terima kasih banyak-banyak. Oke, sama-sama. Coba macam Tematik, ini Walai Tobilung ini adalah satu tempat di mana kita boleh melihat dan juga mengkaji mengenai budaya Tobilung yang terdapat di Negeri Sabah, khususnya di kawasan utara Negeri Sabah. Oh, kawasan utara sejabat pulau ini Tobilung nih? Iya, di apa, daerah Kota Marudu dan daerah Kota Blus saja. Lebih kurang sekarang ini ada lagi 20 ribu orang lah masyarakat dusun Tobilung yang terdapat di Negeri Sabah. Jadi ini kita punya peluang untuk kita perlihatkan, kita punya budaya kepada masyarakat luar. Oh. Jadi saya harap atau Batik sendiri pun menyokong usaha inilah. Ya, saya pun mau tahu apa itu, bagaimana itu, apa itu, dan apa itu, ah? Boleh, tidak masalah. Bagaimana itu budaya Tobilung? Ya, boleh. Nanti kita akan lihat apa itu budaya Tobilung yang terdapat di Walai Tobilung. Bah, masih bujang kan? Ya, masih bujang. Ya, jadi mana tahu lain kali boleh kawin di sini. Dan ya, jadi ini handsome ala Joe kok. Kalau Tobilung punya perkawinan dia memang beginilah, nah, beginilah. Oh, okay. Jadi boleh ambil gambar lah, ya, Ade. Wih, nah. Banyak juga alat-alat musik bambu di sini nih. Bang, ini apa nama Ade? Ini masih dipanggil bambu drum. Bambu drum. Ya. Ini dipanggil ini? Babadon. Babadon. Ya, macam kulintangan, kulintangan gitu. Nah, coba kotok-kotok. Ini kahon. Kahon. So, ini gong. Apa nih? Ah, gong. Gong. So memang kalau pukul gong memang 4 set lah, 1 2 3 4. Iya. Kulintangan. Jadi ada 9 biji. Boleh pukul-pukul lah, boleh tes pukul sambil menari nanti. Bumbu ini biasa dimain pada sebelah petang di sulap-sulap pondok-pondok padi. Tujuannya kasih hilang goreng. Kasih hilang burung? Hilang goreng. Ya, apa itu menambah gas? Oh, tidak. Ya, menambah gas ini maksudnya menghasilkan beras daripada padi secara tradisional. Ini apa namanya ini? Tuka-buka. Daripada kulit kayu, yang ini nerutip. Berbentuk bulat, yang ini? Terutip. Yang ini daripada padi, tidak tumbuk padi. Nah, kita pandai coba, kan? Kita coba. Oh, nama dia Ginsaran. Ya, Ginsaran. Pernah naik tangga ini gak otomatik? Wih, nah, lain nah, juga ini. Wih, boleh banget. Boleh banget. Oh. Ya. Wih, pandai berapa? Jadi saya berkesempatan melihat barang-barang yang dulu-dulu punya. Ya, dulu-dulu punya. Nah, inilah peralatan dulu-dulu otomatik. Wih. Waktu zaman kita punya nenek moyang. Nah, kan bunyi. Selamat belajar budaya di Walai Tobilung. Terima kasih. Suruh dia, suruh makan ayam. Demonstrasi bungkus ataupun dalam bahasa dusun Tobilung dipanggil mengolopot nasi. Tengah-tengah, nah, ikut sukatan tetap di tengah-tengah, pegang begini, dua ini, dua tangan begini, baru di ujung jari kasih tentan, baru naik. Ini pun buat benda yang sama juga, tutup dan lipat, selesai kerja, masuk dalam. Kita sedang melakukan demonstrasi masakan tradisi yang dipanggil Tidutu Lengkuas. Bahan utamanya adalah umbisi lengkuas yang telah dikupas dan dipotong kecil-kecil, bilis yang telah digoreng tanpa minyak ke dalam lengkuas yang telah lemat tadi, kemudian ditumbuk bersama sehingga hancur dan lemat. Boleh mulakan. Kita makan itu saja. Kemudian disimpan.
menyimpan garam sedikitlah, dan biasanya digunakan sebagai pembawa selera untuk makan tengah hari atau makan. Baiklah, sekarang baru jam 5.30 pagi, di mana hari ini hari ketiga kami di Walai Tobilong, dan kami akan pergi hiking. Sampai dekat Minansat Sunrise View. Lama tidak bersukan, pinggang pun bengkak sudah. Sedatan, saya berat dulu, kalau pinggang saya mau patah sudah. Sini juga ada tandas awam, kalau sudah naik bukit Natan kan, ini Natan rasnya. Bolehlah singgah. Naik lagi nih. Baiklah, sudah sampai ke puncak, nampak sunrise dekat Minansat nih. Sekarang turun. Naik tadi berat, berat kaki, maklumlah lama sudah tidak bersukan. Jadi bila turun nih rasa macam okay, sikit lah daripada yang naik kan. Pinggang pun, wih, sakit-sakit juga lah naik sini. Tapi syok, jarang-jarang saya begini kan. Jadi kalau anda di luar sana, kalau ingin rasa activity ekstrim macam ini, boleh saja sambil-sambil kita mengetahui etnik Tobilong di Walai Tobilong sini, Kampung Minansat. Bolehlah ke Kota Marudu, tidak jauh daripada bandar Kota Marudu lah. Okay, apapun, kamu boleh check it out saja Facebook Walai Tobilong. Di sana kita boleh dapat keterangan lebih lanjut untuk book di tempat ini kan. Kami hiking, jadi makanan ataupun sarapan pagi kami adalah ubi kayu, ini pisang rebus, dan juga madu. Oke, sekarang kami berada di gereja Minansat CSR, bergotong royong bersama warga kampung. Tolonglah bantu apa yang patut, tuh kasih bagus di dalam ke angkat-angkat barang ataupun susun-susun batu-batu ke kan. Bila sudah karena kasih begitu itu. Kalau dos kejap. Ini hari ketiga di mana hari ini ada majlis peresmian penutupan untuk program dokumentasi bagi etnik Tobilong bersama kerjasama dengan Lembaga Budaya Negeri Sabah dan juga Walai Tobilong, di mana Tuan Haji Ismaili Bungsu, pengurusi Lembaga Budaya Negeri Sabah, akan merasmikan penutupan pada malam ini. Dan nampak ni mic ni kan. Mike ni macam biasalah pengacara majlis, geng. Tanda, saya keluar dari kelas, saya masuk ke dalam hutan, saya birak di dalam hutan.
semua pegawai saya supaya bila saya duduk di sini, saya pastikan bahwa semua pegawai. Sekali lagi terima kasih Tuan Keladi. Jadi saya ucapkan katakan program dokumentasi budaya etnik Tubilo ditutup dengan operasi. Sekian. Jemputan untuk saya hadir dan kedua tahniah kepada suku kaum Tubilong di Kota Borongdo ini. Banyak budaya-budaya kita yang sudah dilupakan orang dan anak generasi sekarang semakin hari semakin lupa dan dia tidak kenal lagi asal-usul. Jadi bila ada program seperti ini, dokumentasi ini sekurang-kurangnya dapat menimbulkan semangat kembali untuk mencintai budaya. Sebab budaya itu penting, sebab budaya itu adalah kita. Jadi budaya ini bukan saja soal tari, bukan saja musik, bukan saja ilmu, bukan saja sastra dan sebagainya, tapi merangkum seluruh tingkah laku bangsa kita yang beradab dan menghormati siapapun. Hari ini hari terakhir kami berada di Balau itu Bilong. Jadi hari ini kami bermain gasing kan Tuan? Iya, main gasing ataupun tubau. Tubau, oke. Okay. Sekarang kita akan melihat permainan gasing ataupun tubau dalam masyarakat Tubilong. Mm-hmm. Jadi kita akan saksikanlah macam mana cara bermain ini. Ya. Yeah. You go in camp without remorse, without heart in your head. Setelah selesai main gasing yang tidak menjadi-jadi tadi, sekarang kami melawat rumah warisan di Walai Tubilong ini. Lihat bagaimana membuat satu makanan tradisi Tubilong yang dipanggil tinopis. Bahan utama dalam membuat tinopis ini adalah di kayu ataupun tunti dalam bahasa Tubilong, dicampur dengan gula, kemudian digoreng tanpa menggunakan minyak. Sanap itu bila akan tukar karakter. Berakhirlah sudah dokumentasi kami, program dokumentasi kami yang berada di Walai Tubilong ini di Kampung Minansat, Kota Marudu. Terima kasih kepada Walai Tubilong kerana melayani kami mengenal etnik budaya Dusun Tubilong di sini. Mereka bagi kami rasa makanan-makanan di sini, macam mana cara memasak dan pergi hiking, tariannya, muziknya, nyanyian Dusun Tubilong ini. Kami mula berangkat ke Pitas lagi, di Purupok. Okay, kita jumpa lagi.